Cara mengombyok burung beranjangan. Nah, ini prospek ini. Mas, sama tekelnya yang telus sih mas. Ngombyok dapat satu ekor. Semoga sesuai dengan angan-angan. Dapat satu ekor om. Semoga sesuai dengan angan-angan. Ganteng om, parwe po. Mantap, obyekan parva, paruh mantap, paruhnya mantap om. Mantap om, hasil ngombyok hari ini. Hasil ngombyok hari ini. Nah, ini om. Mantep parwe. Kok ngombyok ya gini? Tatapan mata tajam, parwe tebel. Ciri-ciri burung bagus. Ombyokan parva. Kakinya gede. Masukkan kandang. Ini. Baru ngombyok, paruh tebel. Biasanya suaranya lebih tebel juga. Burung juga enggak kelabaan, enggak giras. Masuk sangkar langsung jinak. Ini om ciri-cirinya mengombyok. Carilah yang sering berdiri tegak. Yang paling agresif di antara yang lain. Pasti hasilnya bagus. Burung vektor. Tatapan mata tajam. Burung langsung jinak. Burung langsung mapan. Taruh sangkar langsung jinak. Alis tebel om. Kok yang memilih, kalau memilih untuk ombyokan parva. Alis tebel, mata tajam, paruh tebal. Putih di leher kelihatan putih. Kalau batian menyusul aja om. Soalnya ombyokan batian ya kumus-kumus semua. Belum keluar batik. Cara berdirinya tegak om. Jangan salah memilih. Dimasukkan sangkar langsung jinak om. Loh, burung gak giras. Cara berdirinya loh.